ditarik lagi gitu ya, biar enggak terlalu panjang. Batas. Desa Pancaroba, tepatnya pukul 18.00 kilometer 36, kami bersama tim BPBD dari Kabupaten khususnya yang bertugas di wilayah sini. Ketinggian air masih di 50 cm dan ini ada 5 titik sepanjang 5 km. Kami harapkan dari Polres Kuburaya mengharap kepada masyarakat pengguna jalan untuk lebih hati-hati. Di sini dibantu sama masyarakat dan petugas yang ada di sepanjang jalan yang mengalami kemacetan ini. Tapi kita bersama-sama dengan tim BPBD dan masyarakat setempat akan selalu membantu masyarakat pengguna jalan. Hati-hati di jalan kepada pengguna masyarakat, khususnya warga Kalimantan Barat yang melewati Trans Kalimantan Desa Ambawang, Kecamatan Ambawang di Desa Pancaroba ini dan Teluk Bakung. Itu aja rekan-rekan, terima kasih. Kami dari Polres Kuburaya saat ini memantau kegiatan di wilayah Pancaroba Ambawang. Polres Kuburaya sudah menugaskan dan menempatkan personelnya di wilayah banjir ini. Jadi ini kita bergantian dari petugas-petugas yang ada. Nanti tiap jam kita ada anggota kita yang ada di sini, sehingga semuanya lancar. Untuk sementara kita yang ada di pos Lingga, kita tempatkan sekitar 10 personel. Itu bergantian nantinya, Pak? Bergantian nantinya, ya. Nanti akan diatur oleh Pak Kapolsek Ambawang. Silakan, Pak. Masyarakat semuanya, khususnya Kalimantan Barat yang akan melewati daerah Ambawang. Di tepatnya sekarang kami berdiri di kilometer 36 Desa Pancaroba, Trans Kalimantan, Kecamatan Ambawang. Saat ini ketinggian air sekitar 40 sampai dengan 50 cm memang cukup tinggi, sehingga tersedat arus lalu lintas yang akan melalui dari Pontianak maupun masuk Pontianak. Ini diharapkan kepada para masyarakat yang pengguna jalan Trans Kalimantan untuk lebih hati-hati di dalam mengendarai kendaraannya, sehingga ini masyarakat dari desa sini juga membantu kelancaran arusnya. Kita sama-sama mengharap kepada pengguna jalan untuk lebih hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Muhadi, Kanit Terjawali Satlantas Polres Kuburaya, akan melaporkan situasi lalu lintas terkini di Desa Teluk Bakung. Perlu kami informasikan bahwa saat ini terjadi genangan air berkisar antara 20 cm sampai dengan 40 cm. Dimohon kepada pengendara kendaraan bermotor untuk selalu berhati-hati, mengingat kepanjangan kurang lebih terjadi antrian kurang lebih 1 km. Terima kasih. Mudah-mudahan bencana ini segera berlalu. Kami doakan mudah-mudahan kita juga bisa mencegah COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan dari pengguna
jalan ini ya. Siap, Pak. Silakan aja. Pak, foto dulu, Pak. Saya dari Jakarta. Oke, saya dari Jakarta.